warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini bonus berita di lokasinya PT Pelangi Kota Palembang, alamatnya di KM 12 teman-temannya. Nah, di malam takbiran ini kita disertai malam takbiran ini Bagas dan Robo CS yang belum datang, sedang menanti Mr. Laban dan Bang Raja Naposo. Ini Om Adi, Om Andi, Om Pelek belum datang teman-temannya. Nah, ini masjid depan warung Uni ini sedang takbiran di malam ini ya. Dan ini ada dua PT Arya Prima. Ini jurusan Jakarta Palembang semua teman-temannya. Palembang, Jakarta, yang ini juga, oh Jakarta Bandung yang di ujung itu ya. Suasana malam ini cukup ramai teman-temannya di KM 12 tersebut, karena ini lagi malam takbiran, ramai orang yang mudik teman-temannya. Dan ada geng motor itu, konvoy malam takbiran. Di sini ada pelang baru nih. Kata Uni tadi ini udah lama, tapi aku baru ini baru ngeliat nih. Jadi ada simpatistar CV Tanjung Baru dan PT Pelangi teman-temannya. Simpatistar tujuan Pekanbaru, Medan, Banda Aceh, Jakarta, Bandung. Telepon kantor KM 12 0812 7153 2954, Ujang KM 11. Terima pengiriman paket, terima sewa bus pariwisata. Halamannya ini ya, Jalan Sultan Mahmud Badaruddin 2 KM 12 depan masjid bawah. Nah ini masjidnya tuh ya, yang tadi takbiran. Nah, PT Pelangi ini kantor perwakilan Kota Palembang. Teleponnya WA, telepon atau WA 0812 7153 2954. Itu sama ya pengurusnya, adalah Pak Ujang. Melayani jurusan Palembang, Pekanbaru, Medan, Aceh, Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Tasik, Jateng, Jatim. Alamatnya sama ya. Terima rental paket tur dan bus pariwisata. Nah ini ada travel angkatan cewek eksekutif Palembang, Jambi, Muara Bungo, Keliran Jauh, Solo, Padang Panjang, Pariaman, Bukit Tinggi, Lubuk Basung, Manin Jauh, Payakumbuh, Bayakumbu, Padang, Pekanbaru, Lubuk Linggau, Bengkulu, Jakarta, Lampung. Teleponnya sama Pak Ujang. Nah, jadi kalian kalau mau, ini teman-teman kalau habis naik dua bus ini, turun di sini, di turun di Palembang. Kalau misalnya busnya nggak lewatin wilayah kalian tempat selesai itu tempat turunnya, jadi kalian bisa menggunakan travel teman-teman ya. Rumah makan Tanjung Baru. Nah jadi Om Andi, Om Pelik gak bisa hadir pada malam hari ini. Ini Arya Prima lagi panas mobil ini. Jadi yang bisa hadir itu Pak Bagas dan Bagas saja ya. Dan Bagas tadi jam berapa tadi? Bagas lupa, tapi udah jam 9-an gitu. Bapak Bagas nanya posisinya udah di mana, Bang? Nas, kata Bang Nas, udah di Kayu Agung teman-temannya. Ya kita tunggu aja mungkin ya. Setengah malam sih.
Ya, kita doakan saja perjalanannya cepat dan selamat sampai tujuan Kota Medan. Dan mungkin macet ya. Macet. Jadi ya sedikit lambat ya, karena ini besok akan Idul Adha. Nah, kita ini ke kanan itu bisa mengarah ke Jambi. Ke Lampung juga bisa, tapi motong dari Alang-Alang Lebar ya. Dan ke situ itu adalah pusat kota Palembang, teman-teman ya. Di jalan KM 11 sampai KM 12 ini banyak loket-loket bus gitu ya. Melayani ke Jawa ataupun ke Medan seperti Batu Putra, Limbersa, Sinar Jaya ya, ke Jawa. Nah, Batu Mukti Putra juga ada yang ke Pekanbaru, Jambi. Dan saya ada Sumber Jaya di KM 11 deh, Epastar. Ini loketnya Area Prima, PO Putra Remaja. Nah, dan ada PT Pelangi dan Simpatistar. Oke, teman-teman, PT Pelanginya Mr. Laban Sportif Patas Jabar. Tadi sudah di Jalan Mahmud Badarudin 2 ya. Nah, kita lagi nunggu di loketnya KM 12. Nah, dia tuh udah di KM 11 nanti nonton live-nya. Jadi kita tunggu saja di pinggir jalan. Jalan ramai-ramai sepi. Kadang ramai, kadang sepi. Ini udah hampir udah jam 12 lewat 18. Kita menunggu Mr. Laban, PT Pelangi. Teman-teman, bisa kita lihat itu kemungkinannya mobilnya Mr. Laban, PT Pelangi Bintang Sportif Batas Jabar. Nah, ini dia nih, Medan Jakarta Bandung. Masuk dia. Dikemudi oleh Raja Naposo. Hey. Oke. Bus Pelangi Bintang Sportif Batas Jabar udah mendarat di loket Uni KM 12. Nah, itu dia Bintang Arena Bang Raja Naposo. Nah, mana Bang Nas? Bang Nas. Bang Nas. Nah, ini mau dimarahi Uni. Marahilah nih. Ya. Ini berapa? Nih. Kopi mik pakai susu. Susu. Ya, tahu siapa silakan. Wah. Oke, bis PT Pelangi Bintang Sportif Batas Jabar. Mr. Laban sudah ada di loket Uni KM 12 Kota Palembang. Itu Bang Nas sedang minum kopi mix tambah susu seperti biasa. Nah, ini kata Uni ini terlambat ya, jadwalnya harusnya tadi maghrib isya lah gitu ya, paling lambat. Dan rupanya telat karena kata Bang Nas tadi, karena macetnya di kapal dan di jalan tol macet, teman-teman ya. Jadi macet di nyampe Merak jam tengah malam, baru naik
jam 6-an naik kapal. Saking banyaknya orang yang mudik di libur ada tahun ini tuh, teman-teman ya. Suasana loket ini beberapa penumpang sedang gak makan sih, lebih banyaknya kopi minum ya. Executive class sasisnya adalah 1521 Mercy, 1521 bodinya dari Adi Putra sih. Berarti bukan dari Adi Putra, Bagas gak tahu ya. Tapi kalau dari selendangnya itu Royal Coach, tapi lampu depan dan lampu belakangnya itu berbeda teman-teman ya. Memang sedang beristirahat sejenak di loket unik.